semua kan menghadapi. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sharifah Nasajidah binti Said Sulaiman, pengacara TV PSS SK Batu Talam. Program imunisasi COVID-19 Kebangsaan Lindung Diri, Lindung Semua telah dilaksanakan untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun akan menerima vaksinasi seperti yang disarankan oleh pihak kerajaan. Pada 6 Oktober 2021, jam 2 petang, murid tahun 6 SK Batu Talam telah hadir ke Klinik Kesihatan Cerau bagi mendapatkan vaksinasi tersebut. Turut hadir guru kelas tahun 6 iaitu Puan Hamsina membantu pihak KKM untuk melancarkan perjalanan vaksinasi murid tahun 6. Murid tahun 6 duduk di tempat disediakan dan menunggu nama dipanggil. Keadaan tempat letak kereta penuh dan kelihatan kenderaan ibu bapa murid tahun 6 baru saja tiba menunjukkan sokongan yang baik terhadap program vaksinasi anak mereka. Mari kita dengar pandangan ibu bapa murid tahun 6 tentang program vaksinasi ini. Perasaan inilah, gembira itulah, senanglah tengok gambar orang ramai yang vaksin sekali dengan agak-agakan. Okeylah. Tapi takut jugalah sebab macam-macam dengan vaksin ni kan. Tapi nak macam mana kan untuk kita sama-sama menjaga inilah, sama-sama kita menjaga keselamatan. Jauh itu COVID ya. Jadi kita ikut apa yang kita cakap lah. Jadi kita itulah macam ni. Kita cuba lah mana yang mampu. Okay. Ibu bapa dan murid tahun 6 mengisi borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19 di ruang yang disediakan. Keadaan hujan lebat secara tiba-tiba dan semua murid tahun 6 diarahkan bergerak ke lokasi yang lebih selamat. Pentadbiran Yang Mulia Tengku Abdul Hakim hadir semasa program vaksinasi murid tahun 6. Kru TV PSS telah menemu ramah beliau. Baiklah ya. Alhamdulillah pada hari ini seramai 21 orang murid SK Batu Talam telah berjaya divaksinasi dalam satu proses kerjasama antara pejabat kesihatan daerah dan juga sekolah-sekolah bagi daerah Raut. Dan alhamdulillah 21 orang yang layak dari segi perkiraan umur telah hadir pada hari ini dan menyambut cabaran demi keselamatan, demi kita jaga kita. Alhamdulillah hari ini mereka hadir dan mereka telah pun ada yang telah siap, ada yang belum lagi ya, masih dalam proses menunggu. Yang penting mereka menyambut cabaran untuk kita jaga kita mengambil vaksinasi bagi mencegah penularan COVID-19. Sekian, terima kasih.
gembira telah divaksin. Semoga semuanya di lindungi daripada COVID-19. Tahniah diucapkan kepada rakan-rakan yang telah pun menerima vaksin pada hari ini. Semua memberi komen dan pandangan yang baik, steady and cool. Baiklah, mari kita dengar pandangan dari guru kelas tahun 6 Besari Puan Hamsinah yang setia menunggu dari awal hingga selesai bagi memastikan semua murid tahun 6 hadir dan menerima vaksinasi hari ini. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Hamsinah binti Muhammad Alias Sahut selaku guru bertugas di pusat vaksinasi KK Ceroh. Ini mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesemua kerjasama yang diberikan oleh ibu bapa yang membawa anak-anak mereka untuk vaksin pada hari ini. Okay, dan diharapkan semua anak-anak akan sihat untuk sesi persekolahan yang akan datang. Hari ini murid tahun 6 dari Sekolah Kemasyarakatan Kalam telah divaksin. Lindung diri dan lindung semua. Ha, nampak semakin cantik Kak Erni setelah divaksin. Kepada rakan-rakan tahun 6 yang divaksin, dinasihati tidak melakukan aktiviti lasak dalam tempoh seminggu. Kepada ibu bapa tersayang, pantaulah anak-anak yang baru divaksin. Semoga semuanya sihat dan bertenaga selepas divaksin. Kami di TV PSS ingin mengucapkan terima kasih kepada petugas Barisan Harapan yang bertungkul lumus sepanjang program imunisasi COVID-19 ini. Semoga Allah melindungi dan merahmati frontliners. Ayo lindung diri dengan vaksinasi. Jika kita melindungi diri kita sendiri, kita dapat melindungi orang lain. Lindung diri, lindung semua. Sekian dari saya. Semoga berjumpa lagi. Bye!